Halo anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillah baik ya. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi DTK kita dengan materi sebagai berikut ini. Sebelumnya kita belajar Microsoft Excel untuk membuat tabel, menghitung, menjumlah, mengali, mengurangi, dan membagi, mengenal kolom, mengenal baris, ya kan? Nah, adapun kali ini kita akan belajar Microsoft Excel, berkreasi dengan Microsoft Excel. Kita belajar desain sederhana ya, tidak harus pada program Photoshop, Corel Draw dan lain sebagainya. Di Word dulu kita sudah pernah desain, di sini juga bisa untuk desain ya. Untuk berlatih melatih sabar, untuk melatih teliti, untuk melatih kreativitas ya, untuk melatih ketekunan. Caranya bagaimana nih, kalian harus lebih bagus dari Mr. Abbas. Ini ada contoh Mr. Abbas nih, dari karya-karya orang nih. Ada yang membuat gambar lebah menggunakan Excel, ada yang menggambar ayam. Nah, ada juga yang menggambar SpongeBob nih, SpongeBob dan Dolphin. Nah, kan lumba-lumba. Nah, ini ayam nih, kelihatan kan kalian? Nah, caranya bagaimana Mister? Caranya kalian buka Microsoft Excel. Selanjutnya kalian bisa untuk sorot pada kolom A ini, ada tanda panah hitam tuh. Kita klik ke bawah, sorot dia ke bawah, akan ke bawah. Nah, kalau B berarti ini klik, tarik sini. Nah, B juga. Tanda panah sampai tarik, atau tanda plus ya. Nah, anak-anak, untuk membuat banyak-banyak klik, mouse-nya tahan, drag anak-anak, tarik. Diblok semuanya sampai ke sana. Sret, geser terus ini ke sini, ke kanan terus anak-anak. Sret. Ini ada huruf abjadnya dia sampai O Z O P Q R S T U V W. V K V W V X V Z sampai 3 angka nih. A B A A A B A B C. Nah, kita lepas. Selanjutnya di antara ini anak, di antara bebas ya, pokoknya di antara kolom yang sudah diblok ini, di sini boleh, di kita jadikan segi empat anak. Nah, segi empat sama sisi ya, kira-kira gitu aja. Lalu kita lepas anak, nanti semuanya ikut tek. Nah, ikut tak ya, jadi kecil-kecil nih, gede-gede nih. Nah, ini ada batangnya, ini kita tarik nih ke kiri. Nah, inilah kita tarik ke kiri. Nah, jadi kita leluasa membuatnya, atau kalau pengen kecil lagi nih, zoomnya kita kecilkan. Nah, kalau kita pengen gede-gede, zoomnya kita gedekan. Nah, zoomnya kita kecilkan. Nah, lebih kecil lagi. Itu anak-anak ya caranya. Mister, diulang caranya Mister. Caranya adalah seperti berikut anak-anak ya. Mister ulang dari yang kosong nih, gede-gede nih, panjang-panjang kolomnya. Kita klik tanda panah, kita tarik ke kanan, sret, tarik ke kanan, lalu kita lepas. Set. Setelah kita lepas, ada tanda panah kiri kanan ya, di antara kolom ini bebas ya, di huruf apa kalian boleh milih, di sebelah sini juga nih. Tarik gini, sret, kiri, jadikan segi empat ya. Nah, sama sisi kira-kira aja, lalu lepas, set. Nah, maka kalian bisa menghasilkan hasilnya. Kita juga sudah belajar border toh, kita blok, kita kasih border nih, all border. Kalian bisa mulai menggambar atau menulis namamu. Fill color nih, gambar cat ya, warna merah namanya Abbas nih. A Abbas, mudah kan? Ini Abbas. Ini Abbas. Mister
Brabos mudah gak, tinggal copy aja nih, copy satu letak ini set. Nah satunya di warna ini, nah di warna ini di blok Mas Brabos. Nah selanjutnya ini dihilangin, ini warna white putih. Nah abas lagi nih, tinggal copy lagi, copy taruh sini. Nah, S. Nah ini tinggal taruh sini lagi, abas tuh, ini yang di copy, copy taruh sini, ini dihilangkan warna putih, dihilangkan warna putih. Tuh, mudah sekali ya kalau kita membuat nama. Kalian boleh membuat nama, boleh membuat gambar-gambar, gambar semangka, gambar buah dan lain sebagainya, dikasih hitam-hitam gambar semangkanya merah, terus kasih warna hitam-hitam, terus bawahnya kasih warna hijau, ini pakai filter. Mudah anak-anak ya, bisa mengerjakan, kalian pasti hasilnya bagus-bagus ya. Nah untuk tugas ini sekarang buat latihan dulu, belum ada tugas. Minggu depan menggunakan ini baru kita kumpul. Sekarang kumpulkan ini baru untuk materi dan tugas untuk berlatih anak-anak ya, minggu ini untuk berlatih dulu. Demikian anak-anak penjelasan dari Mas Brabos. Terima kasih. Ya demikian anak-anak materi yang disampaikan Mas Brabos. Semoga kalian paham. Selamat belajar. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.